Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Pecinta Bonsai. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mengeground. Mengeground adalah cara untuk mempercepat pembesaran ranting dan pembesaran akar. Kita keluarkan dulu sebelum proses pengegroundan. Usahakan pengeluaran pohon jangan sampai akar banyak yang putus. Jika terpaksa tanaman banyak akar yang putus, maka lebih baik daun-daun kita pruning secara total. Kita siapkan tanah terlebih dahulu untuk media penggrounan. Kita menggunakan pasir kali campur kompos 1:1, teman-teman. Sebagai alas saya menggunakan batu bata agar akar tidak tembus langsung ke bawah, melainkan akar akan tumbuh ke samping terlebih dahulu. Alas tersebut kita timbun terlebih dahulu dengan ketebalan 2 cm. Tahap selanjutnya, kita posisikan pohon sesuai yang kita kehendaki dan kita uraikan akar, jangan sampai akar tertindih oleh pohon. Dalam proses penimbunan, kita usahakan jangan sampai terdapat rongga pada tanah. Terima kasih telah menyaksikan channel Pecinta Bonsai. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.